cepat terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Saya berharap kedatangan Mbak Dini ke sini untuk menyelesaikan masalah. Karena memang saya sama Firna, saya nggak tahu masalahnya terlalu berat dan mungkin Firna itu mau mendengarkan Mbak Dini. Dan juga saya mau, kalau memang kita menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin, saya mau masalah ini benar-benar selesai. Ini yang menikah itu kan kalian. Tapi kenapa sih semua masalah itu dilimpahkan sama aku? Saya nggak melimpahkan. Saya sangat menghargai Mbak Dini, betul. Restu, dulu aku pernah nitipin Firna sama kamu ya. Kamu janji akan bahagiain dia. Kamu nggak akan nyakitin dia. Tapi mana? Semuanya hanya air mata. Dan kamu tega-teganya yang menduakan dia. Saya nggak pernah menduakan Firna. Sama sekali nggak pernah. Dan saya nggak tahu orang itu bicara seperti apa. Tapi saya nggak pernah. Dan saya berani sumpah. Gak pernah. Di sini Mbak Dini lebih bijak lah. Saya sumpah gak pernah. Udahlah. Saya gak mau membahas masalah yang sudah terjadi. Kalau kalian sudah sepakat untuk pisah ya silahkan. Tapi cari jalan yang baik. Menjadi akhir yang baik juga. Walaupun itu gak menyenangkan. Ini. Ini apa? Aku rasa ini jalan yang terbaik. Loh, ini maksudnya apa? Ini surat pernyataan hak asuh, bahwa hak asuh ada sama Firna. Iya, saya tahu. Tapi saya nggak bisa terima ini. Saya nggak mau. Restu, ini bukan penawaran. Tapi ini memang harus kamu lakukan. Loh, Mbak Dini, saya belum selesai bicara soal ini. Mbak Dini! Pulang yuk, Miss. Papa. Saya cuma mau bicara sama Bibit, boleh ya? Maaf ya, Restu. Sebelum kamu tanda tangan surat itu, kamu nggak bisa bertemu. Saya nggak akan tanda tangan. Kalau memang saya harus menyerahkan Bibit ke Firna, saya nggak mau. Dan saya nggak akan mau itu. Sekarang gini. Kalau Firna mau ambil semuanya dari saya, nggak apa-apa. Rumah, mobil, terserah. Saya nggak peduli. Tapi kalau Bibit diambil sama Firna, saya nggak akan kasih. Itu sama aja saya kasih nyawa saya kepada Firna. Saya nggak mau. Udah kamu ngoceh. Percuma, kamu mau ngoceh panjang lebar juga. Mau protes, silahkan. Tapi ini bukan saatnya tawar menawar. Saya bukan Firna, saya nggak lemah. Saya nggak akan ngalah sama kamu. Ayo Bibit sayang, kita pulang yuk. Tapi Bibit mau sama Papa. Sayang, kamu ingat kan Mama bilang apa? Ayo kita pulang ya. Mbak Dini, saya sebagai ayahnya, tolonglah ngerti perasaan saya nggak mungkin bisa dari dia. Mbak Dini, tolonglah. Mbak Dini, tolong ngerti perasaan saya sebagai orang tua. Kalau memang saya harus pisah sama dia, nggak mungkin lah. Karena dia anak saya. Dan saya nggak mungkin pisah sama dia. Aku memang nggak akan pernah tahu bagaimana rasanya jadi orang tua.
karena aku tidak punya rahim. Itu kan yang mau kamu bilang? Bukan itu maksud saya. Ini antara saya sama dia. Bukan Mbak Dini. Aku memang gak akan pernah jadi orang tua. Aku tidak akan pernah melahirkan anak. Tapi aku tahu bagaimana berharganya punya anak. Aku tahu bagaimana perasaan Pipit. Perasaan Firna. Dia sangat terluka. Itu semua karena salah kamu. Sekarang, kalau kamu balik lagi sama Firna, apa itu bisa merubah keadaan? Tolonglah, kasih Pipit sama Firna. Bikin mereka bahagia mendapat kesempatan kedua. Bisa? Boleh saya bicara sama dia sebentar? Sebentar aja. Maafin Tante, Pipit. Sebenarnya Tante gak tega lihat kamu kayak gini. Tapi ini demi kebahagiaan kamu sama mama kamu. Wah, bahaya tuh Mbak. Kemarin juga ada di sini. Dituin nyuri dan dia nggak ngaku. Tahu-tahu dibawa polisi terus masuk penjara deh. Ya Allah, apa iyo nanti aku di penjara? Aduh, aku ti karo polisi. Piye iki lek aku sampai di penjara? Lo tau gak, tuh resepsionis tuh, dia lagi berantem sama pacarnya. Lewat SMS. Lo jangan begitu ya, lo tuh udah selingkuh. Apa lo katanya, gue selingkuh? Iya lo, dasar lo, hidung belang, kulit burik, mata picek. Jawab lagi sama pacarnya. Apa, gue mata picek, kulit burik, kenapa lo mau sama gue? Hilaf lo ya, mana mungkin gue selingkuh? Dasar lo. Ceritanya sampean iku bikin wetengku mules, Bang. Ngomong-ngomong, ya udah gue nemenin lu aja sih di sini ya. Mau sampai tengah malam kek, besok pagi kek, pokoknya Bang Pi jagain Centini di sini. Kayaknya enggak usah deh, Bang. Soalnya Centini enggak apa-apa weh, sendirian aja di sini. Sampean mendingan pulang aja, temeni ibu. Kasihan lo. Ibu itu kan nangani pembeli. Nangani pembeli sendirian lo anake nang kene apa toh? Ya kagak apa-apa, Cen, kan gue udah janji pengen nemenin lo di sini. Nyak gue mah udah biasa sendiri, kagak apa-apa deh. Bukan begitu, mumpung ibu itu masih ada, sampean kudu berbakti sama orang tua. Selama ini kan sampean kan sudah hilang toh, terus sering ngebohong. Lah makanya saiki sampean pulang aja. Lagian di sini Centini cuma nunggu, duduk, nunggu, duduk. Tapi lu jangan ngingetin gua sama dosa-dosa begitu dong. Weh, sekarang pulang aja guys sana. Terserah lu deh kalau lu maksa sih. Tapi lu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Wes pokoknya tenang aja sampean ya. Doain semuanya baik-baik aja. Ya udah gua balik nih. Benar ya? Bye-bye iya, ya. Iya. Ya udah gua permisi nih. Iya. Gua sebenarnya mau permisi, Cen. Cuman itu, Cen. Apa maneng sih, Bang? Duit buat naik angkot mana? Gua enggak bawa. Sampean iki. Jangan-jangan namanya juga gua lontang-lantung. Ya weh, tapi 20.000 gak apa-apa ya. Lah ini malah kebanyakan. Gimana ntar pulang ini? Ya weh, kayak sampean gak apa-apa. Ya, lebihnya gue beliin ST aja. Kau ya, sih tadi gue kagak minum. Ya sampean ngoceh terus mulai mau mas. Eh bang, ya. Matur nuwun weh lah ya. Ya weh, matur nuwun ya. So, hati-hati ya. Weh, boleh ya. Ya. Kok ya aku ditinggal Bang Pi? Malah jadi makin mules perutnya aku. Weh, gak apa-apa weh. Ayo Centini.